Bagaimana cara bersabar? Karena kita sering berkeluh kesah. Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabrun, sabar. Menahan, bahasa Arabnya menahan. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari keluh kesah. Itulah sabar. Yang ditahan itu ada tiga. Menahan hati dari keluh kesah. Menahan tangan, jangan mencakar-cakar pipi, memukul-mukul kepala. Menahan lidah, jangan sampai sumpah serapah cacimaki. Tiga yang ditahan. Kau tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Meleleh air matamu, air mata tak bisa ditahan. Menangislah, tapi lidah bisa. Makanya niyahah haram. Kenapa lah mesti suamiku yang mati? Kenapa bukan suami tetangga? Tak boleh. Tapi air mata menetes. Kata Nabi, ketika Nabi lewat, ada perempuan menangis di situ. Abu Bakar, Umar marah. Jangan menangis, kata Umar. Kata Nabi, da'uhunna ya Umar. Biarkan mereka menangis, wahai Umar. Yang tak boleh itu niyahah, meratap. Karena meratap itu lidah. Tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Air mata tak bisa kau tahan. Cuma menyumbat air mata.